Kita langsung akan coba bantalnya seperti apa. Nah ya seperti ini guys. Waduh keren sekali cuy, ada bling-bling hijaunya gitu. Oke guys, balik lagi di channel saya Sarul BA Gaming ya guys ya. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membagikan bocoran Diamond Royal lagi ya guys. Kalau gak Diamond Royal sih event-event 9 Diamond gitu ya. Soalnya kan kalau bocoran Diamond Royalnya itu yang kemarin kan laki-laki ya guys, di video sebelumnya itu kan. Nah itu nah sekarang itu yang udah rilis di Indonesia itu yang cewek guys, di sini ya guys, di misi aktivitas. Nah kalian bisa dapatinya kalau udah 600. Nah di sini Yokai Soul Seeker ya guys ya, itu ada top, bottom, dan shoes, dan apa, celana. Celana sepatu. Oke, dan kita akan coba lihat seperti apa bandelnya. Pakai karakter cewek dulu, guys. Iya. Oke, kita akan coba ganti bajunya dulu kan. Nah, ya kalau buat bentar-bentar. Itu kepalanya ada gak sih? Nah, ini, guys. Tapi kalau dapetin di sana itu enggak itu ya, guys. Gak permanen ya guys, cuman kayak buat apa ya, buat uji coba doang guys, cuman 3 hari. Ntar rilisnya entah pas permanen itu di Diamond Royal atau di apa gitu kan, saya juga nggak tahu. Oh kalau kepalanya ada guys, tapi kalau di yang misi tadi itu nggak ada kepalanya, tapi ntar kalau udah rilis ada guys. Guys, mulu ya guys ya. Nah ini keren banget ya. Ini bajunya ada apa itu? Kilauan-kilauan madu yang kau berikan gitu kan? Aduh. Nah ini hijau gitu. Waduh, serem cuy. Ada topeng-topengnya gitu ya kan? Wah dari segi celana, segi setnya ini keren sih guys, saya kasih nilai 9 kayak gini kan. Oke, nah cara ngedapetinnya itu kalian cuman tinggal misi activity ini diselesaikan ini itu 7 hari ya guys, kalau gak 7 hari 6 hari itu kalian bisa dapatin. Nah dengan cara misi-misi yang di bawah ini, ada share 1 kali, ada main 1 game di rank mode, capai top 15 di solo mode 1 kali, gunakan 1 diamond, kumpulkan 4 badge, login gitu kan, ntar sulung klaim-klaim yang kayak ini. Nah itu kayak api-api gitu, ntar sampai 600 guys setiap hari itu, sampai 7 hari kayaknya. Ntar juga guys bisa dapat api unggun, kruza, ya nggak permanen sih, cuman kan buat uji coba gitu kan, buat keren-kerenan. Nah ya mungkin tutorialnya segini doang ya guys ya, dan oke saatnya bye-bye.